indikator atau bagian speedometer untuk Suzuki Satria FU terbaru ini sudah menggunakan panel indikator full digital, dan untuk pengamanan ini menggunakan pengamanan shutter key atau kunci berpengaman magnet guys ya. Dan untuk bagian kanan ini guys ya, ini terdapat beberapa tombol saja, tidak terlalu banyak. Oke, ini ada tombol starter, ini adalah tuas gas, dan ini adalah tuas rem. Dan bagian kiri nih guys ya, inilah tuas kopling. Dan saya mau ngaca dulu teman-teman ya. Oke, halo teman-teman, apa kabar? Oke, sekarang kita ke bagian detailing untuk livery terbaru dari Suzuki Satria FU 150. Dan ini guys ya, ini ada stiker Suzuki berwarna putih. Dan ada lagi guys ya, ini Satria. Ini masih sama dengan tipe sebelumnya. Dan yang menjadi pembeda guys ya untuk livery terbaru ini adalah ditiadakannya stiker bertuliskan Suzuki yang menuhi bodi samping dari bagian belakang dan bagian depan. Nah, mungkin itu guys ya yang menjadi pembeda untuk tipe sebelumnya. Dan sekarang kita akan beralih ke bagian dapur pacu atau pada bagian mesin guys ya. Untuk Suzuki Satria FU ini menggunakan mesin jenis DOHAC 4 katup dengan jumlah satu silinder dengan diameter cc 147,3 cm dengan daya maksimum 13,6 kW atau 10.000 rpm atau torsi maksimum 13,8 Nm atau 8.500 rpm. Dan sekarang kalau kita perhatikan guys ya, ini untuk bagian knalpot ini sudah ada cover ini chrome guys ya. Dan sekarang kita beralih ke bagian belakang dari Suzuki FU tahun 2021 ini guys ya. Untuk bagian LED panelnya atau lampu remnya atau lampu senya ini masih menggunakan lampu bohlam guys ya. Ini masih menggunakan bohlam, belum LED. Oke, dan kita perhatikan guys ya, ini ada stiker warna kuning ini nomor rangka dan nomor mesin guys ya. Nah, jadi kalau pengen ini di sini guys kita untuk mengeceknya. Oke. Dan untuk ban belakang ini menggunakan ban berukuran 80/90 ring 17 dan sudah tubeless guys ya. Dengan dilengkapi dengan pengereman disc brake atau cakram. Oke guys, ini adalah kombinasi warna merah guys ya untuk pelek bagian depan dan pelek bagian belakang. Oke. Sekarang kita beralih ke bagian fitur lain dari Suzuki FU tahun 2021 ini guys ya. Ini Suzuki ini sudah dilengkapi semacam bagasi, dan dimana bagasi kecil ini berfungsi untuk mencharger HP kalian, dan dimana USB charger ini akan dipasangkan guys ya oleh mekanik dari PT Suzuki Indomobil Sales untuk menunjang kenyamanan kalian guys ya. Ini semacam bonus guys ya buat kalian. Dan untuk kapasitas BBMnya guys ya, ini berkapasitas sekitar 4 liter guys ya, 4,0 liter dengan standar emisi Euro 3. Oke guys, demikian vlog kita hari ini guys ya, semoga kalian senang dan mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa guys ya, kalian tekan tombol subscribe-nya dan like-nya dan share-nya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum.